Aktor tampan Rizky Billar dan penyanyi dangdut Lesti Kejora akhirnya resmi bertunangan. Dalam acara lamaran, Rizky Billar menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan Lesti Kejora. "Saya ingin kita dalam ikatan pernikahan," ujar Rizky Billar. Lesti Kejora sambil terharu langsung menerima lamaran Rizky Billar. Bahkan Lesti sempat meneteskan air mata. Karena kakak adalah sosok laki-laki pertama kali dan yang terakhir yang meminta langsung kepada cinta pertama Dede, yaitu bapak. Jadi, dengan senang hati, Dede bisa jadi istri yang baik untuk kakak. Bisa jadi istri yang nurut sama kakak, ucap Lesti Kejora. Dan terima kasih karena kakak sudah mau memilih Dede. Dede mau menjadi istri kakak, tambah Lesti lagi. Dengan diterimanya lamaran tersebut, Rizky Billar dan Lesti resmi bertunangan. Dalam momen tersebut, Lesti Kejora juga sempat meminta kepada sang ayah untuk merestui hubungannya dengan Rizky Billar. Diketahui, Rizky Billar dan Lesti Kejora menggelar lamaran di Gedung Putih, Bandung, Jawa Barat. Acara lamaran yang ditayangkan di Indosiar tersebut dikatakan sudah mengikuti protokol kesehatan dan hanya dihadiri oleh 200 orang saja. Namun sayangnya, belum diketahui kapan pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora bakal melangsungkan pernikahan. Hubungan Rizky Billar dan Lesti Kejora diketahui berawal dari dipertemukan dalam program acara di Indosiar tahun lalu. Kemudian, keduanya sempat berkolaborasi untuk konten YouTube hingga akhirnya benih tumbuh benih cinta. Hanya saja, Rizky Billar dan Lesti Kejora tidak pernah mengakui tengah berpacaran, tetapi menjalani hubungan yang serius. Terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.